BMKG memperingatkan banjirop di pesisir utara Pulau Jawa pada tanggal 6 Januari 2023. Ini dampak dari fenomena bulan purnama yang berpotensi menyebabkan tingginya pasang air laut. Kawasan DKI Jakarta tanggal 3 hingga 10 Januari 2023 diprediksi terdampak banjir pasang air laut dan Jabodetabek akan mengalami hujan sedang hingga lebat selama sepekan ke depan. Untuk perakiraan cuaca di wilayah DKI atau Jabodetabek ini sebenarnya agak dinamis ya Mbak. Ada waktu-waktu di mana ada penurunan curah hujan, tapi ada waktu juga agak naik curah hujannya. Misal untuk 2 hari ke depan ini potensinya sebenarnya turun jika dibandingkan beberapa hari yang lalu, tapi nanti kemungkinan ada kenaikan lagi di mungkin tanggal 4 atau tanggal 5 seperti itu, dan nanti akan diikuti dengan penurunan lagi seperti itu. Baik, untuk potensinya sendiri hanya mungkin sedang sampai lebat. Jadi untuk banjir tergantung wilayahnya ya Mbak ya, mungkin ada wilayah-wilayah yang mampu menampung curah hujan sampai lebat, tapi ada wilayah yang mungkin kurang mampu seperti itu.